Oke, sahabat-sahabat dunia leberat, kali ini kita akan pemasangan ring piston. Ya, pertama kita masukkan dulu untuk ring pistonnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ring oli teman-teman. Untuk ring olinya teman-teman bisa kita bolak-balik untuk pemasangannya teman-teman, karena ring oli ini sama dengan atas bawah ya teman-teman. Ini harus berlawanan teman-teman. Tidak, ini bocor. Kemudian kita pasang ring kompresi 2 teman-teman. Seperti ini teman-teman. Untuk ring kompresi 2 nya kita posisikan yang ada tanda tuakannya teman-teman. Seperti ini. Kurang jelas ya teman-teman. Kita posisikan di atas seperti ini teman-teman. Di sini ada dia punya tanda atau kita posisikan di atas seperti ini. Kita gunakan kain seperti ini teman-teman, karena kita supaya piston ini tidak lecet dari ketika pemasangan ring ini teman-teman. Ya, seperti ini. Untuk ring kompresi top satunya teman-teman, ini ya. Ini teman-teman. Dan ini ada dia punya coakan juga teman-teman. Ini. Dan kemudian juga dia punya tanda atau kita posisikan di atas seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk ketika kita nanti memasang ring piston ini di liner bloknya, kita posisikan seperti ini teman-teman. Untuk ring olinya kita sejajarkan di sini teman-teman. Jangan sampai di pinggir sini teman-teman, karena nantinya kan agak ada oli yang merembes dan masuk di patahannya ring ini teman-teman. Dan kemudian untuk ring kompresi 2 nya kita sejajarkan di sini teman-teman. Di sini, jangan juga di sini teman-teman, atau di sini teman-teman. Oke, untuk ring kompresi satunya teman-teman,
seperti ini teman-teman. Misalkan kita jangan sejajarkan dengan ring oli, baik itu ring oli maupun ring kompresi. Untuk patahannya kita tidak bisa sejajarkan seperti ini teman-teman. Akan nantinya ada oli yang rembes, dan yang ditakutkan untuk dia berasap teman-teman. Jadi kita posisikan seperti ini teman-teman. Dia tidak sejajar dengan ini teman-teman. Dengan ini. Oke. Segitiga teman-teman. Oke, baik teman-teman. Untuk video selanjutnya next kita akan nanti pemasangan piston ini di bloknya ini teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.